Sebuah baleho atau papan reklame berukuran 8x4 meter di Klaten, Jawa Tengah. Baleho runtuh saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Inilah detik-detik kejadian baleho runtuh di pinggir Jalan Raya Jogja Solo, wilayah Desa Jonggorangan, Klaten, Jawa Tengah. Angin kencang menyebabkan tiang penyangga baleho bengkok. Meski baleho tidak sampai runtuh sepenuhnya, namun tetap menimpa satu unit sepeda motor. Beruntung kejadian ini tidak menyebabkan adanya korban jiwa ataupun luka. Tadi untuk evakuasinya ditangani sama pemiliknya sendiri. Pemilik mendatangkan mobil kren, jadi langsung ditangani, dibenahi sekalian. Ada korban nggak? Kalau korban tidak ada. Korban nihil, tentunya tadi tidak sampai tidak sampai roboh menjadi pengguna jalan. Karena tepatnya tadi berada di pinggir Jalan Raya Jogja Solo.